Pertanyaan saya sama, apakah orang dekat abang ketika membuat niat seperti ini ada anggapan, waduh ini Bang Amin ini udah stres ini, ada nggak bang? Terima kasih, karyawan saya sendiri nyebut saya orang gila. Tetapi saya katakan, yang gila itu sah-sah saja mengatakan orang gila. Tetapi yang diomongin itu belum tentu gila, Pak Naga. Niat abang untuk membentuk titik kumpul dan informasi kurang lebih 12 miliar. Bahkan itu belum selesai, masih 75%. Oke, sahabat Lukas TV, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini, kami tim redaksi Lukas TV menyambangi salah satu pengusaha lokal di Kota Cilegon. Dan kemarin membuat acara yang bagi saya sangat menarik, di mana ini sangat langka terjadi. Narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Amin Napitupulu, SHMH, ya, iya, boleh dikatakan mas. Adalah CEO enggak grup. Iya. Selamat sore, Mas Sore. Bang, aku manggil abang ya, Bang. Bapak Lugas. Oke, okay, itulah. Tim, terima kasih. Beliau saat ini berada di saung depan kantor beliau di tentunya di Link Polorida, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon. Kita akan bertanya-tanya terkait kegiatan yang semalam, di mana sampai datang Pangdam Tiga Siliwangi datang menyambangi dan meresmikan mungkin ya, bersama juga PJ Gubernur Banten dan juga pejabat-pejabat teras dari kepolisian baik Pemkot Cilegon. Kita santai ya bang? Baik. Oke bang. Pertama mungkin silakan bang menyapa sahabat Lukas TV bang. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Lukas TV yang kami cintai. Di sini grup Lukas TV datang menyambangi kita. Banyak barangkali bertanya-tanya dengan apa kemarin kenapa dikunjungi oleh Pangdam 3 Siliwangi, Bapak Danrem, Bapak Kapolda, Bapak Wali Kota, Kejati, dan seluruh jajaran yang terkait di Provinsi Banten ini. Kira-kira demikian ya, apa yang bisa kami jawab nanti kami akan jawab. Oke, luar biasa sahabat Lukas TV. Mungkin yang pertama bang, kapan mulai terbesit di dalam hati Bang Amin Napitupulu terkait dengan adanya titik evakuasi ataupun boleh titik kumpul? Terima kasih, awalnya ini ya kita sebut dengan ya antisipasi tsunami ya, titik kumpul antisipasi tsunami. Ini kita udah pengalaman dari tahun 2018. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Kejadian dengan tiba-tiba dikatakan ada tsunami di Selat Sunda ini. Ya, di sana kita betul-betul ya semua masyarakat, bukan hanya kita. Semua masyarakat kita pesisir laut ya tidak tahu arah ya, berlari sama-sama ke gunung. Dan meninggalkan rumah semua terbuka. Termasuk abang? Termasuk saya dan anak-anak saya. Gimana lari bang dengan posisi badan gini bang? Iya, kedapatan posisi badan besar begini, lari mampu cuma 10 meter. Nah, anak kemana, istri kemana? Siap, siap, siap. Jadi itu yang membuat akhirnya di tahun kemarin juga 2021 secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah himbauan atau akan adanya tsunami kembali di Selat Sunda ini yang berukuran 8 meter sampai 20 meter. Di sana kami satu-satunya tidak ada jalan lagi karena gunung ini juga semua yang ke gunung ya masing-masing sudah pagar, ketepatan masyarakat kita udah pada jual ke teman-teman kita pengusaha. Adanya hanya gunung kita 3-4 hektar lagi. Di sana saya simpulkan dengan keluarga agar kita berhikmat hidup ini. Akhirnya kita sepakat, kita buatkan itu demi kenyamanan keluarga dan masyarakat kita sekitar. Gitu-gitu pada. Wow, luar biasa. 2018. Betul. 2021. Berawal dari dulu. Dengan
pandemik tentunya, dengan ada isu dari BMKG membuat mungkin semua masyarakat, siapa yang nggak panik, termasuk abang kita, karena sumber kita kali ini. Bang, tentunya, terus apa maksud tujuan untuk membuat titik kumpul di atas sana, Bang? Ya, sebenarnya sih kita tidak takut ya, kita beriman kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selamatkan kita, para umatnya yang masih percaya kepada Allah ya. Tetapi kan kita, Pak Naga, ini kita tetap harus berkhidmat, namanya kita di pinggir laut, terus memang Krakatau, Gunung Krakatau juga masih tetap aktif. Lalu ya, satu-satunya kita harus maju bergerak dengan pemerintah. Ya, harapan kita, ya masing-masing juga pengusaha yang memiliki gunungnya agar membantu membuatkan model yang kita buat ini, agar nanti keselamatan masyarakat itu ya bisa termaksimal mungkin keselamatannya dibanding yang selama ini harus ke gunung berlari lalu di entup ular ya, atau digigit ular. Ular tanah di Banten ini waduh sangat membahayakan Pak Naga, sekali gigit kita mati Pak Naga. Oke. Jadi tujuannya tadi mau selamat, kena gigit mati, juga. Mati. Oleh karena ular. Oke, sahabat Lukas TV sekali. Di khususnya Pulau Merak, sebelum PT Lingga Perdana mengadakan titik kumpul, ada juga perusahaan Pertamina Tanjung Sekong itu membuat titik kumpul juga di Link Pulau Rida, di Link Kapling, hanya berkapasitas 100 orang ya. Namun informasi semalam dari tim kita bahwa kapasitas yang diadakan PT Lingga ini ribuan, bahkan mencapai 8.000, Pak. 20.000. Wow, 20.000. Luar biasa, ini luar biasa. 20.000 Pak Naga. Oke. Okay. Bang, kalau hanya titik kumpul tidak dilengkapi dengan sarana, artinya sirene ya kan, untuk memberikan informasi ada kejadian gitu. Apakah ke depan ini menyediakan alat-alat ini, Bang? Terima kasih Pak Naga, tim Lugas TV. Tentu kami sudah pikirkan ke sana. Jadi biaya yang kami siapkan ke sana, sirene, terus alat komunikasi berupa HT, terus genset ya, penerangan yang bisa menerangi sampai satu kecamatan Pak Naga. Dan kita sudah buat mesin bor yang betul-betul layak dikonsumsi, kedalaman 280 meter di bawah permukaan laut, sampai tembus ke bawah permukaan laut agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Semuanya kita sudah persiapkan Pak Naga, termasuk ya tempat kesehatan juga sudah kita persiapkan. Bahkan Pak Naga, sampai bukan iman kita tidak beriman kepada Allah, tapi perahunya pun kita siapkan. Seketika Lugas TV juga cepat berlari ke sini, ya bolehlah naik perahu kita. Okay. Tapi semoga Tuhan jauhkan Pak Naga. Oke, siap. Itu doa kita. Bang, tapi ini menarik, Bang. Artinya kan, saya ingat kisahnya Nabi Nuh, kalau nggak salah ya, sahabat Lugas TV ya. Di mana di kisah Nabi Nuh itu, dia diperintahkan lah. Ada yang memerintahkan dia, mungkin Tuhan lah ya, untuk membuat perahu, ya. Perahu. Jadi, semua kalangan keluarganya bisa mengatakan ini gila ini. Bang, pertanyaan saya sama. Apakah orang dekat abang ketika membuat niat seperti ini ada anggapan, waduh ini Bang Amin ini udah stres ini, ada nggak Bang? Terima kasih. Karyawan saya sendiri nyebut saya orang gila. Tetapi saya katakan, yang gila itu sah-sah saja mengatakan orang gila. Tetapi yang diomongin itu belum tentu gila Pak Naga. Yang jelas kita tetap dimanapun hidup, dimanapun duduk, dimanapun berdiri, jangan lupa kita bermasyarakat. Karena kalau kita juga hidup sendiri Pak Naga, dimakan nyamuk pun kita kurang. Apalagi anak istri saya di sini. Di luar keselamatan anak istri saya, tentu masyarakat saya, lingkungan ya sekitar, khususnya secara khusus umumnya Kota Madia Cilegon, boleh menikmati nantinya Pak Naga. Wow, luar biasa. Nah, ini jadi nggak luar biasa Pak Lukas. Baru kali ini saya dapat narasumber, saya jadi kikuk ini ya. Oke Bang, terima kasih Bang, luar biasa niat Abang.
untuk membentuk titik kumpul dan informasi kurang lebih 12 miliar. Bahkan itu belum selesai, masih 75%. Tentunya sejauh apa dukungan daripada keluarga, Pak? Terima kasih, Pak Naga. Memang awalnya karyawan sampai menyebut saya juga kayak omongan Pak Naga tadi, ya saya orang gila. Kalau keluarga sih setelah saya ceritakan, karena keluarga sendiri mengalami bagaimana kita kobat kabinnya tahun 2018 dengan Desember kemarin, keluarga mendukung sekali, Pak Naga. Dengan tolak ukur itu? Dengan tolak ukur semaksimal mungkin semampu kita. Yang alhamdulillah, sekalipun begitu besarnya budgetingnya, kita masih bisa sisihkan sedikit dari penghasilan kita untuk ke sana demi keluarga dan masyarakat kita, Pak Naga. Luar biasa. Bang, mohon izin, Bang. Kita dapat informasi bahwa istri ataupun nyonya sudah beberapa tahun ini dalam keadaan sakit. Iya, benar. Tentunya masih punya niat untuk membuat titik kumpul ini, Bang. Aduh. Sejauh apa sih Bang Amin begitu sayangnya sama istri, Bang? Anak dan istri itu segala-galanya, Pak Naga. Amin, amin. Anak dan istri itu segala-galanya bagi kita. Terlebih khusus kita produk Sumatera Utara ya. Ada bahasa anak kokido hamoraon diau. Terus yang kedua, yang namanya istri itu ya satu-satunya penopang kita dalam hidup ini. Dia perlu kita cintai, kita perlu kita layakin hidupnya semampu kita sebagai laki-laki. Jadi apa yang terbaik akan saya buat keluarga saya. Amin. Dan anak saya, Pak Naga. Amin, luar biasa. Istri dan keluarga adalah yang utama. Yang utama. Dan yang kedua, buat masyarakat. Rela menghabiskan uang miliaran dan memberikan lahannya kurang lebih 4 hektar untuk titik kumpul di mana memang di area Selat Sunda di pesisir ini rentan dengan adanya bencana tsunami. Kita lanjut, Bang. Terima kasih. Kalau tidak salah, Bang Amin dulu pernah kerja serabutan, pernah tambal ban. Bisa gak ceritakan, berbagi ke sahabat Lugas TV, Bang? Sahabat Lugas TV yang baik, terima kasih. Yang namanya kehidupan, kata orang tua mah, bagaikan bannya, kadang di bawah, kadang di atas. Memang dari lajang saya di Banten ini sudah seorang pengusaha. Namun setelah jatuh krisis, karena saya juga menyekolahkan adik-adik saya yang perempuan 4 orang di Banten ini, saya juga sempat goncang saat itu ekonomi saya. Lalu saya putuskan untuk menikah supaya ada juga yang ngurusin adik-adik saya, 4 perempuan, gadis di depanku dan semua sekolah. Ya Tuhan membukakan jalan. Saat itu memang saya awali usaha ini dari kecil. Setelah saya menikah, saya awali dari bengkel kecil, bahkan sampai kata Pak Naga tadi, tambal ban pun pernah saya lakukan, usaha tambal ban. Tetapi Tuhan menghantar saya, Tuhan menggiring saya hingga bisa begini, Pak Naga. Saya rasa itu atas dua orang tua kita. Amin, amin. Orang tua sekitar, para ulama, pasti ngedoain kita supaya kita berkah dan diterima di Banten, Pak Naga. Amin. Luar biasa. Berhenti, luar biasa. Lalu sejauh ini, Bang, sudah berapa karyawan Abang di dalam Lingga Group ini, Bang? Terima kasih, Pak Naga, Lugas TV yang saya hormati. Sebelum ya kita kena pandemi kemarin, kami mempunyai karyawan kurang lebih 700-an, Pak Naga. Wow. Setahun setelah pandemi kami sudah nggak kuat, kami rumahkan 250. Setelah periode kedua, 2 tahun pandemi, kita keluarkan lagi 250. Pakai periode ya? Iya, karena memang kita nggak mampu untuk menggaji orang di rumah. Jadi sampai saat ini, alhamdulillah sih masih kurang lebih 250, Pak Naga. Wow, luar biasa. Masih 250. Dengan pandemik yang kita rasakan hampir seluruh dunia, masih bertahan.
dan mampu memberikan kegiatan sosial yang luar biasa. Banyak teman, banyak rezeki. Apa istilah itu, Bang? Sudah pasti, itu titisan leluhur kita, Pak Naga, apalagi orang Batak ya, dari Sumatera Utara. Kita dipastikan oleh orang tua kita, dari daerah kita akan mencari orang tua, mencari saudara, dimanapun kita tinggal. Karena falsafah orang tua kita itu, dulunya awalnya banyak anak, banyak rezeki. Setelah kita ke anak ini, diturunkan banyak teman, banyak rezeki. Kira-kira demikian, Pak Naga. Wah, ada lagi nih, Bang. Iya. Di setiap kendaraan unit abang itu ada tulisan Bicater Naga Baling. Ini pertanyaan juga tadi barusan datang ke saya. Coba sih tanya itu maksudnya apa gitu. Boleh bagi dijawab. Terima kasih. Pemeriksa Lukas TV yang baik. Ya, yang disebut dengan Bicater Naga Baling itu adalah logo. Oh. Ya, itu adalah monumen dari Sonak Malela. Wow. Sonak Malela itu ada 4, Mangungsong, Marpaung, Napitupulu, Pardede. Ini monumen kami, ini satu PAM dengan saya, satu marga. Dia mempunyai monumen Bicater Naga Baling namanya di Balige. Nah, ini pun saya pertanggungjawabkan. Seluruh keturunan nenek moyang saya dari Sonak Malela, beasiswa di Banten ini saya buatkan Pak Naga sampai sekarang. Wow, luar biasa. Sudah ya, sahabat Lukas TV, sudah saya sampaikan pesannya nih ya. Silakan memberikan edukasi, Bang, kepada masyarakat, khususnya untuk kota Cilegon. Terima kasih buat pecinta teman-teman Lukas TV yang saya hormati, termasuk tim semuanya, ya. Pak Naga, bagi masyarakat kami Cilegon, secara khusus, secara umum, di Provinsi Banten ini, kita pengusaha-pengusaha yang ada di Cilegon ini, dan di Banten ini, mari kita bergandengan tangan, menjunjung tinggi, bersinergi dengan pemerintah, mengikuti bagaimana pemerintahan itu berjalan dengan baik dan benar. Oke. Oleh karena itu, kalau adalah di kita pengusaha yang memiliki kelebihan atau CSR-nya, baik kita memanfaatkan langsung ke masyarakat, bagaikan kami PT Lingga Perdana, memiliki sekolah yang disebut Rendawa English School, memiliki madrasah sudah kami hibahkan dengan masyarakat kami, MAN namanya, ada beberapa kelas kami sudah hibahkan ke masyarakat. Dan akhir ini kami membuat titik simpul sama-sama demi keselamatan istri kami dan masyarakat kami yang di pesisir laut ini. Kira-kira demikian, terima kasih kami ucapkan. Yang terakhir, Bang, ya. Dua kata buat keluarga, Bang. Istri dan anak-anak saya sehat, panjang umur, biar saya bersama saya, biar saya bisa jalani hidup ini sampai tua. Wadah, oh, ya. Luar biasa. Bang, saya mau tantang abang ini, satu lagu ini, Bang, karaoke, Bang, ya. Abang bisa nyanyi, nah, mungkin masih ada waktu 2-3 menit ya, Bang, ya. Oke, lagu kalau nggak salah Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dan ini saya lihat sudah abang lakukan. Mudah-mudahan sahabat Lukas TV bisa menjadi suatu edukasi. Oke, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Bapak Amin, pertemuan Napitupulu. Betul. Di saat hiduplah kita bisa berbuat baik, di saat sehatlah kita berbuat maksimal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bang, luar biasa Bang, terima kasih. Demikian sama Gagas TV yang bisa kami sampaikan. Lugas TV dan lokasi PT Lingga Perdana. Semoga muncul seperti niat-niat daripada Bang Amina Potipulu dengan yang lain juga nanti ke depannya nih. Dengan tujuan hidup itu adalah kesempatan. Selagi masih kita sehat dan Tuhan berikan berkat, dan ini yang dilakukan Bang Amin. Betul. Berbagi, berbagi. Sampai jumpa.